Melayu. Nah, ini yang Melayu. Oh. Wah, ada seruling ya, bagus banget. Wah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, bahagia dunia akhirat. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali karena menurut saya guys ya. Tapi kalau teman-teman gimana, silahkan tonton dulu dan silahkan komen juga guys ya. Jadi di sini adalah alunan gamelan mana yang paling bagus. Di sini ada Melayu, Jawa dan juga banyak banget ya. Di sini kita akan melihat lagu-lagu ataupun bisa dikatakan itu alat-alat musik tradisional seperti itu, intinya di gamelan seperti itu guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, gamelan Jawa. Oke. Kompak ya, gila. Bali. Seruling ya, bagus banget. Wah. Wah. Oh iya, tari-tarinya itu ya. Oke. Auto kepala gini-gini, guys. Sasa. Wow. Asli enak banget. Mantap. Siratan balatan tun panjang. Lalamungan tata gelang-gelang sasampunya. Ya, 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 enang, ya, ya. Wah. Yeah.
Anda. Sunda ini sama Jawa hampir sama ya guys ya. Dia lebih ke tenang gitu guys ya. Karena Jawa sama Sunda itu halusnya itu hampir sama sih guys ya, kalau menurut saya sih. Kalau yang bahasa-bahasa halusnya itu emang susah banget kita pelajari. Jadi emang dari apa namanya itu budayanya juga hampir sama. Biasanya ada suling Sunda itu biasanya, itu enak banget. Suling sama suling sih. Melayu, nah ini yang Melayu. Dan selesai videonya, sangat sedikit sekali ya guys ya, alunan gamelan Melayu, juga ada tadi juga Sasa, ada Jawa, Sunda, dan juga tempat-tempat lain ya guys ya. Kita akan baca komentar sedikit di sini guys ya. Semuanya bagus karena memiliki kekhasan daerah masing-masing. Itulah kekayaan Nusantara kita. Jangan terjebak dengan pertanyaan mana paling bagus. Inilah kekayaan budaya negeri kita ya guys ya. Setiap gamelan dengan ciri khas dan keindahan masing-masing. Tugas kita adalah melestarikannya. Salam sedulur ya. Oke, saya orang Bali. Saya menyukai semua adat istiadat setiap daerah karena mempunyai ciri khas masing-masing. Betul saya juga ya guys ya. Saya kalau apa namanya di Madura itu ada juga istilahnya musik-musik seperti ini. Namanya itu ya sama kayak gamelan ini juga, tapi memang lebih ke seronin seperti itu ya guys ya. Banyak kita akan coba lihat ya guys ya. Maksudnya adalah musik tradisional yang ada di Madura. Oke, tadi kita sudah mendengarkan daripada beberapa tempat ya guys ya. Kita akan mendengar daripada kampung saya guys ya. Biar saya nostalgia juga. Jo, let's go. Ini juga guys, kita lanjut ya. Di sini juga ada yaitu saronin guys ya, yang biasa kita dengarkan kalau ada acara-acara biasanya seperti itu, dan ini juga khas di sana guys ya. Asik, ini nostalgia banget sih kalau kita lihat tadi, selain dengarkan juga dari gamelannya, di sini saroninnya guys. Asik. Woo! Asik banget sih guys.
berarti sudah 3 tahun yang lalu ya. Azek. Oke, biasanya itu kalau seronin itu guys, biasanya itu kalau ada kayak apa namanya balap sapi, terus juga ada juga apa namanya itu bukan balap sapi sih, lebih ke sapi yang didandani cantik gitu guys ya. Nah di sini ada video shotnya guys ya, biar teman-teman juga tahu. Saya ingin kasih tahu nih teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut, kita tonton guys, let's go. Nah gini guys, jadi sapinya dicantik-cantikin guys. Kerap ya, kerap. Nah itu tuh trompetnya ini guys ya. Nah ini khas ya, ini seperti ini guys ya. Dan bunyinya khas banget ya. Ini cantik-cantik loh guys, sapi-sapinya juga cantik-cantik dan harganya itu udah sudah di atas rata-rata gitu kalau sapi hias ataupun sapi sono gitu ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini guys. Itulah keragaman yang ada di Nusantara kita semua guys. Ada dari Melayu, ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari ya Madura tadi ya guys ya. Sebenarnya Jawa masuk ya, tapi Madura itu banyak ada ciri khasnya juga sendiri. Dan saya yakin juga ada gak hanya di Jawa. Kalau tadi itu kayaknya Jawa-Jawa Solo gitu ya kan. Ada Jawa Timur, ada istilahnya Jawa Barat, itu memang beda-beda. Jadi setiap suku itu memang beda ya kan. Dan itu pasti ada musik-musik tradisional yang membuat kita itu orang yang tempatan, orang yang tinggal di situ itu juga bakalan bernostalgia dengan mendengarkan musik-musik tradisionalnya gitu guys ya. So, gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah ya. Mungkin ada masukan, mungkin ada istilahnya requestan daripada teman-teman sekalian, musik mana yang tradisional, mana yang akan kita react selanjutnya. Jadi komen aja di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.